Menjadi transmigran adalah salah satu alasan warga pengungsi ex-Gavatar merantau ke Kalimantan. Ya, para mantan pengikut Gavatar berharap pemerintah daerah memfasilitasi keinginan mereka menjadi transmigran. Dari sekitar 710 pengungsi ex-Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan berprofesi sebagai petani. Bahkan mereka telah menjual rumah dan tanah mereka di kampung halamannya untuk digunakan membeli atau menyewa tanah di Kalimantan untuk dapat bertani dan beternak. Para pengungsi ex-Gavatar ini berharap pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota Jawa Timur dapat memfasilitasi mereka untuk mengikuti program transmigrasi. Pemerintah Jawa Timur mengupayakan agar para pengungsi ex-Gavatar ini dapat mengikuti program transmigrasi. Boleh dicek karena kami mensikapi kan lahan ya, selama kami bisa kondusif, kami akan terima, Pak. Selama pemerintah menjamin keamanan, kami siap ditempatkan di NKRI, Pak. Jadi salah satu opsinya untuk di kalau bagi yang bersedia ya, bagi yang mau bisa transmigrasi. Kemana, Gus? Ya, transmigrasi banyak lah, kita ada MOU dengan